saya akan camping. Di mana di sini saya akan menggunakan botol bekas air mineral, kawan-kawan. Jadi rumah yang kemarin di pulau di tengah laut itu saya sudah membawanya ke sini menggunakan jasa kapal nelayan. Nah, jadi di sini adalah pulau. Ini namanya Pulau Sikending. Salah satu wisata, kawan-kawanku. Nah, ini. Nah, di sini sangat banyak sampah berserakan bekas kemasan air mineral, kawan-kawan, untuk membuat rumah apung. Dan di mana rumah apung itu juga bekas pondok saya. Kita bisa melihat pulau wisata Kenyungan besar di sana. Nah, ini berhubung air laut lagi air mau surut, jadi saya akan langsung mengumpul botol bekas minuman air mineral ya, teman-temanku. Bisa lihat di sini sangat banyak bekas kemasan air mineral. Nah, ini kawan-kawan, pondok saya yang akan saya rehab. Nah, ini berhubung ini bangunan ini masih kokoh. Nah, di sini bagian bawahnya nih, kawan-kawan, nanti saya akan tambahkan botol bekas kemasan air mineral untuk saya akan timbulkan menjadi sebuah rumah apung. Mungkin saya akan tidak perlihatkan semua videonya, berhubung memungut botol aqua ini makan waktu yang cukup lama. Nah, ini kawan-kawan, ini sangat lumayan berserakan ini. Akan mengikat ke kawan-kawan ini. Kawan-kawanku, berhubung tadi mengikatnya cukup lumayan lama, jadi saya langsung saja memperlihatkan botol-botol yang sudah jadi ini. Mudah-mudahan pondok saya bisa terapung, teman-teman, dengan
beberapa, mungkin sekitar kurang lebih 100 botol lebih kawan-kawanku. Mudah-mudahan rumah apung saya nanti bisa timbul dengan ini kawan-kawan. Thank you.
Oke, kawan-kawan, ini mungkin sebentar saya akan apungkan setelah hujan berhenti, kawan-kawanku. Hujannya masih cukup lumayan deras ini. Ini nah. Ini nanti akan saya timbulkan menggunakan material bekas botol air mineral ini bagian bawah. Nanti kita akan timbulkan. Ini benar-benar masih hujan. Ini bagian depannya masih saya akan pasangkan bagian dindingnya ini. Nanti saya akan apungkan di air laut ke dalam.
Oke, kawan-kawanku, selamat makan. Kali ini kita akan makan tiram. Nah, ini tiram teman-temanku. Ini rasanya sangat gurih ini.